Oke guys, ini lubang LMB waktu itu sekatan pertama itu di situ, arahnya pergi sana, lebarnya kurang lebih 1,5 meter. Nah, ini sekatan pertama, kedua arahnya sana, seperti itu. Karena sini pun nggak bisa ada dinding, arahnya ke sana. Nah, kotorannya seperti ini, kotoran di dindingnya. Kalau RBU itu dari depan seperti ini, depan LMB ini, kalau di dinding ini kotorannya sudah penuh seperti ini guys ya. Ini kan sudah double-double, ini yang baru lama, sudah double banyak ini. Nah, seperti lukisan ini guys ya. Nah, lukisannya itu kotorannya keluar masuk arahnya seperti ini sama seperti ini. Nah, itu seperti lukisan. Nah, sampai sana kotorannya. Nah, kalau seperti ini biasanya burungnya itu sudah ada walaupun belum penuh. Oke, guys. Ini gadget mau review bikin video tentang sekatan, guys ya. Lanjut di video panjangnya. Dar, 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 dar. Nah, oke guys, gadget channel balik maning guys. Halo guys, gadget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel. Matur thank you. Guys, ini gadget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini nah, ini pintunya. Ini pintunya double dua. Ini sama sana. Ini luar sana. Nah, ini luar. Ini double dua karena masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar, guys ya. Semua main pakai timer, guys ya. Nah, ini pakai timer. Pakai timer semua. Oke, guys. Ini gadget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen, kita hitung dulu, lepas itu kita manen, seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Halo guys, gadget kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini gadget mau ini lur. Nah, ini memberikan contoh apa yang itu hari gadget bikin video apa skema dari setup LMB rumah burung ya. Ini saya gadget di depan LMB ini. Nah, ini rumah burung. Nah, ini sekatan yang pertama. Nah, seperti ini. Kalau dari sini, ini gadget berbagi saja guys ya, tidak bungkurui, hanya berbagi saja. Karena sebenarnya itu kalau LMB itu tata caranya itu banyak cara guys ya. Ada orang yang bilang seperti ini, seperti itu. Nah, itu relatif guys ya. Ini gadget bikin video ini untuk menjawab skema yang ada komen di skema saya bikin sekatan guys. Nah, rumah burung itu ini tingginya 3 meter. Besarnya itu kali ini memang besar rumah burung ini, panjangnya pun panjang. Pokoknya skemanya sudah saya bikinkan seperti itu. Seperti itu sudah oke. Dan sekatannya itu kalau dari LMB ini guys ya.
ini lembe ini di tengah-tengah guys ya. Nah ini sana dinding di tengah-tengah. Sekatan pertama itu arahnya kalau dari sini, dari LMB ini arah sana guys yang bagus itu. Nah, arah kalau dari depan sini mananya sana arah kiri. Nah, itu arah kiri guys ya. Nah, itu. Arah kiri sana guys ya. Nah, itu. Nah, arah sana itu burung itu kebanyakan kalau arah sana itu suka guys ya. Kalau arah sana kanan sana, yang penting ini guys ya, ini paling penting, ini sekatan utama ini paling penting. Pokoknya dari lubang LMB ini kalau mau disekat depannya itu lubang kelar itu, nah seperti itu. Ini saya sekat besar guys ya itu, agak-agak 1,5 meter itu sekatannya. Dan yang atas itu relatif guys ya, bisa langsung itu dari langsung dari papan bisa, diturunkan sedikit bisa. Nah, seperti itu. Yang atas itu dari papan itu sekatan itu. Nah, langsung dari papan seperti itu bisa, diturunkan sedikit bisa. Nah, ini gadget biar apa? Tahu yang lihat skema gadget bikin sekatan itu. Nah, untuk menjawab skema bikin sekatan rumah RBW itu, untuk menjawab itu. Dan burungnya itu, nah ini gajet bikin skema itu yang gajet lakukan guys ya. Nah, burungnya itu seperti ini dalamnya. Nah ini kotorannya kelihatan. Kalau RBW itu dari start sini depan LMB ini, kalau kotorannya sudah seperti ini, nah, di dinding itu otomatis di dalam itu sudah banyak burungnya guys. Nah, kotoran itu kalau seperti ini dah, walaupun belum penuh sudah banyak burungnya. Nah seperti itu. Nah ini sekatan pertama. Kalau di dalam itu terserah guys ya. Ini karena bangunannya enggak lurus. Bangunannya ini L ini guys ya. Nah, pas itu bengkok sana. Nah, bengkok sana. Belok sana itu. Nah, belok sana. Sekatan pertama. Ini kedua. Batu sana masuk sana. Nah itu. Nah itu sekatan lagi itu. Nah itu ada sekatan lagi sana. Itu bilik sana. Nah seperti itu. Nah ini sarangnya gajet tunjukkan burungnya. Ini gajet baru panen saja, masih kecil-kecil. Ini di sini ruang apa ini, depan sini ada duduk juga tapi nggak banyak. Nah itu kotorannya itu. Nah ini di sekatan pertama ini di sini ada burungnya juga duduk bersarang. Nah itu. Oke guys ya. Nah, ini. Sana sekatan pertama itu di sini, kawasan sini pun sudah ada burungnya seperti itu. Nah, ini gajet tinggal yang kecil-kecil saja itu, yang besar sudah gajet panen. Nah, ini sekatan yang masuk sana. Ada sekatan lagi ini pergi sana. Nah, itu. Nah, itu sedang mengutip sarang itu, kawan. Ini saya baru sudah start dari sini panen, lepas itu pergi sampai dalam sana, yang sini sudah. Nah ini di kawasan sini saja sudah ada burungnya guys ya. Nah, kawasan ini terang kan, sana kan masih tak cahayanya kan ada terang. Nah ini di dalam. Nah di sini saya perlihatkan sarangnya. Ini sudah baru dipanen saja, tinggal yang kecil-kecil.
yang di sana itu sekatan lagi masuk bilik. Nah, ini ada bilik masuk sini. Yang dari sana tadi kelihatan sekatan, tadi sana ada bilik. Nah, ini pun ada sarangnya juga. Ini tinggal yang itu guys, itu bekasnya yang kosong-kosong itu yang sudah kacet panen itu. Tinggal yang apa? Yang belum penuh itu. Nah, semua ada tiap sudut, tengah papan pun sudah ada sarangnya semua. Nah, seperti itu. Ini bilik ini guys ini. Nah, ini masuk. Kacet sekat pakai ini saja. Nah, pakai sawang ini saja. Ini karena bangunannya L, jadinya ini kan dari kalau dari sana masuk buat turun burung kan nggak bisa. Sana sudah dinding. Nah, ini sekatan kedua kita burung bisa pergi sana dan turunnya di sini. Nah, ini buat tangga sama turun. Itu nanti bikin saya bikinkan videonya guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kacet keluar lagi. Nah, ini juga penting, ini buat tangkap burung hantu. Kacet bikin sendiri seperti ini, kalau ada ini betul-betul oke ini guys ya. Ini karena kalau ada burung hantu itu masuk dia mesti duduk di sini. Nah, ini ada kayu. Mesti kalau ada burung hantu mesti kena kalau ada ini. Kacet sudah bikinkan videonya. Oke guys ya. Ini Kacet bikin video ini bukannya apa, untuk menjawab saudaraku ada yang komen negatif ke positif. Nah, seperti itu. Karena kalau bikin video itu mesti seperti itu guys ya. Ada yang komen negatif, ada komen positif, seperti itu. Nah, ini Kacet bikin video ini untuk menjawab. Kacet bikin skema sekatan RBW yang Kacet terapkan itu seperti ini guys. Nah, seperti itu. Start dari LMB ini, LMB di tengah. Lepas itu sekatan pertama arahnya sana. Kalau ukurannya saya sudah apa, bikinkan itu di skemanya itu. Kalau ini karena saya bikin panjang, ini apa, rumah burungnya itu panjang ya, sampai sana belakang tadi. Nah, minimal pokoknya kurang lebih 3 meter. Nah, itu sekatan yang paling pendek. Nah, seperti itu guys ya. Ini betul-betul penting ini sekatan pertama ini guys ya. Nah, ini utama, ini sekatan pertama ini utama. Kalau boleh arahnya pergi sini, arah kiri. Nah, itu burung suka, dia beloknya ke sana itu suka. Kalau dalam itu sudah relatif. Nah, seperti itu. Mau dibikin sekatan bilik-bilik kamar, nah itu lihat apa keadaan di daerah situ guys ya. Burung itu suka yang disekat banyak seperti itu atau sedikit. Nah, seperti itu. Oke guys ya. Ini Kacet apa, berbagi saja, tidak menggurui. Cukup segitu saja. Sebelumnya terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung Kacet Channel. Matur thank you. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.